sampai 008, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 pun boleh. Kalau dia lebih ya, dia jadi merah. Nak tinggi lagi ke apa? Maksudnya kamera ni tak boleh lepas daripada line ni. Ya, tapi keluar. Lepas lah. Mesti mata pak depan belakang belakang. Dia wayumen ni. Dia wayumen. Dah begini. Boleh naik kamera sini ke apa? Terang habis. Ini apa? Kursi. Duduk. Kursi. Oh, tak kursi duduk. Oh. Ini apa? Lubang ke? Pakai muka sama ni. Jangan pakai kursi ke. Pakai kursi ke. Pakai kursi ke. Sekarang dia tolak belakang. Itu elemen yang
tapi kaki pada tinggi. Okay, bila tolak belakang dia menyala 4 lah Tim. Okay, tolak depan dia pun menyala 4 lagi. Mana sudah cukup? Dia nak bagi betul-betul free kan? Jadi baca dia tayar semua, lambat jalan semua dia akan kasih keluar kan? Ada ni setting, dia lagi benar-benar cucut. Okay, dah tolak baca, kita tekan next saja. Okay, saya kasih tahu. Baca apa video mana? Ini kita nak edit sama aja. Boleh aja, boleh. Oh, boleh. Kalau dia boleh. Boleh. Panel itu sudah kebut. Ini dua. Jadi kita test lah boleh jalan enggak? Oh, kalau test enggak jalan. Masih malu tepat dia masih kecil. Ah. Kita kata-kata sama. Jadi dia jalan. Kalau kereta yang boleh adjust, dia akan hijau lah Tim. Dia akan keluar hijau kan? Dah 0.3, dia punya spek tu antara 0.09, so dah lebih banyak. Ni total dia lah, total angle. Biasalah kita buat elemen macam lah.